taman ini dimulai itu tahun 99 di Kelurahan Tegalsari, yaitu pembangunan kawasan pendaratan ikan pelabuhan di Jongor. Terus kendalanya itu ya banyak sekali, seperti lahan-lahan yang khususnya untuk kegiatan sabu hijau. Sementara ini masyarakat sudah mengklaim bahwa itu sudah terjadi jual beli. Istilahnya kalau di Tegal itu tanah paculan. Dengan ditanamnya pohon bako ini merupakan perubahan atau keindahan yang oleh masyarakat dinilai sangat bagus. Maka itu kalau bisa lebih rindang lagi untuk kita ciptakan Tegal sebagai kota maritim yang tidak saja gersang tapi lebih bermanfaat pada lingkungan yang lebih sejuk. Belum ditanam, suasana di sini memang gersang, panas, dan abrasinya pun merajalela. Tapi alhamdulillah begitu dapat bantuan dari BRI sama Kehati, kemudian kami dari Paguyuban Penyelamat Lingkungan Kota Tegal, kami terus berupaya dan berusaha untuk menjalin kerjasama. Alhamdulillah BRI sama Kehati sudah bisa memberi bantuan berupa beberapa tanaman, jenis tanaman, yaitu cemara, tanaman pohon cemara, api-api, ketepeng, dan bako. Itu kalau nggak salah 12 ribuan lah, lebih dengan cemaranya. Cemara itu 7 ribu, ketepeng 3 ribu, terus kalau apalagi ya, api-apinya 3.500. Luasannya hanya di ini ada hamparan, terus ada kubangan, karena di pantai Kota Tegal ini kan pasir murni, jadi kita ada sistem metode kubangan. Jadi kita menggali dulu, kemudian adanya air, mungkin tingginya kedalaman itu sekitar 1 meter di pinggir pantai. Nah setelah itu kan muncul sumber-sumber air atau air pasang. Nah kemudian diberi kelilingnya itu pengaman dengan istilahnya gebyok atau bambu yang dianyam itu supaya tidak gugur karena adanya proses pemaculan itu. Nah kemudian ditanam. Nah itu termasuk di pengaruh pasang surut itu airnya bisa hidup sampai sekarang. Pohon cemara sekarang sudah 6 meter tingginya. Ini sekitar umur 2 tahun. Kemudian untuk jenis api-api ini sekitar 2,5 meter. Dan juga untuk tanaman bako di belakang, ini sekitar 2 meter atau lebih. Dan untuk ketepeng, ini sekitar 2 meteran lah. Bahkan ada yang hampir 3 meter sebelah sana. Karena tumbuh-tumbuhan itu pas penanaman bareng, tapi memang kehidupan nggak sama. Pantai Kota Tegal itu 7,5. Yang baru dimanfaatkan sekitar 4 kiloan lah. Dari sepanjang pantainya sekitar 100 meteran ya. Itu karena banyak sekali
pemanfaatnya untuk pelabuhan, kemudian ada sungai, perumahan. Nah, itu juga mengurangi ya lahan-lahan untuk kawasan sabuk hijau. Ini yang namanya api-api itu bahasa tegalnya api-api. Dia punya akar napas. Satu pohon kira-kira kalau sudah bisa tumbuh antara 5 sampai 10 meter, itu akar napasnya bisa menyebar luas. Artinya bisa mengurangi erosi tanah. Ini jelas-jelas bermanfaat untuk menanggulangi abrasi. Juga termasuk bako. Bako ini manfaatnya di samping menahan erosi, juga untuk pertumbuhan ikan, untuk perkembangbiakan ikan, dan untuk memberikan plankton-plankton yang bisa dimakan oleh ikan. Itu manfaatnya memang sangat luar biasa. Dan ini ke depan insya Allah sudah bisa dikelola untuk wisata. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tegal. Nah, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Tegal ini benar-benar semakin meningkat dan sejahtera kehidupannya. Kami berharap tidak hanya di sini saja, karena memang masih banyak lahan-lahan di Kota Tegal yang masih perlu ditanam, karena memang sudah terbukti manfaatnya. Harapan kami ke depan, kami sebagai warga masyarakat Kota Tegal sangat-sangat membutuhkan uluran tangan partisipasi dari BRI maupun dari KHT, bahkan dari pemerintah setempat. Dan kami akan terus berusaha untuk mengondisikan di masyarakat. Bagi seniman, bahwa penanaman bako ini sangat menginspirasikan, sekaligus bisa menjadi eksplor untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik dan lebih bermutu. Harapannya nih, yang sudah ditanam ini bisa menjadi daya tarik juga untuk Kota Tegal adanya kawasan mangrove atau wisata mangrove. Di sana nanti adanya suatu kegiatan pendidikan kepada anak-anak sekolah atau generasi muda kita semuanya. Kami mohon dengan hormat kepada BRI maupun KHT ataupun kepada pemerintah setempat tentunya, juga termasuk kepada masyarakat luas Kota Tegal, agar menyadari bahwa lingkungan itu harus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan demi untuk anak cucu kita ke depan. Kami atas nama Paguyuban Penyelamat Lingkungan Kota Tegal mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap BRI, Bank Rakyat Indonesia, kemudian KHT, Keanekaragaman Hayati Jakarta, yang telah menjembatani semua kegiatan di program Sabuk Hijau Pantai Kota Tegal, yaitu program merajut Sabuk Hijau Pantai Kota Tegal. Mari kita lestarikan mangrove ataupun tanaman yang lainnya.